lagi di video gua. Kali ini gua akan meliput sih ya. Gua akan bikin pendaftaran BPJS untuk anak gua yang baru, tapi bukan di kantor BPJS seperti di Palmerah. Karena gua di Jakarta Barat, ini gua akan ke Lippo Mall Puri. Sini katanya di customer service-nya di bawah kita bisa bikin pendaftaran BPJS baru. Oke, ikutin terus. Daftar BPJS katanya bisa ya? Oke, Bro Insus, update sedikit. Jadi tadi gue udah masuk ke dalam Lippo Mall Puri, tapi ternyata pendaftaran BPJS untuk anak gue yang bontot ini gagal. Karena menurut petugasnya itu katanya hanya untuk pendaftaran yang kakaknya sama sekali dalam satu kakak itu belum ada yang terdaftar, katanya begitu. Kalau menurut gue mungkin sistemnya kalau udah malam nih, karena udah jam 7 malam, jam 7.11, apa mungkin sistemnya kah error? Tapi ya udah dicobain semua nick dimasukin nggak bisa. Tapi buat kalian yang pengen nyobain, yang belum sama sekali punya BPJS dan pengen nyobain bikin, bisa langsung datang aja ke Lippo Mall Puri atau di beberapa mall yang gue sendiri belum searching ya, tapi dia kerjasama dengan mall-mall yang Lippo Group. Oke, gitu aja update. Mudah-mudahan video ini membantu. Kalau kalian mencari-cari, ini kalau ngantri di kantor BPJS-nya di KCU tuh kayaknya padat. Nah, di sini udah dingin, nggak ngantri. Terus juga enak loh pokoknya. Oke, Bro Insus, ketemu lagi di video yang lain. Bye.